balik misteri ada sebuah kejadian, dan di balik katanya tersimpan sebuah fakta. Perjalanan kami menuju batu bulah yang mengeluarkan air atau air tidak habis-habis. Jika kita berbicara tentang sejarah, tentu ada peninggalannya, dan tentu itu harus bisa dibuktikan dan harus bisa dicari keberadaannya. Begitupun dengan batu belah yang sering mengeluarkan air. Perjalanan kami kali ini untuk menemukan titik batu belah tersebut. Ya, hari ini saya mau ke batu belah. Mitosnya ada air yang nggak pernah habis-habis. Jadi ya, mitosnya airnya nggak pernah habis ya? Airnya banyak. Banyak. Harus habis sudah. Walaupun disedot juga bahkan habis ya? Iya. Mitos seperti itu ya. Semoga aja kita ketemu. Iya, karena udah lama ya? Iya. Terakhir ke sini tahun berapa? Tahun 2018. 2018, udah lama juga ya? Iya. Tapi hebat masih ingat. Jalannya juga udah aduh. Udah beda sekarang ya? Iya. Karena ada penggalian ini ya? Iya, ada pertambangan. Ada pertambangan. Ini batu apa pasir? Batu sama pasirnya udah enggak, cuma tanah. Tanah di kerukannya ya? Iya. Yang berjalan sekarang batu. Batu ya? Mantap, lanjut. Perjalanan saya kali ini ditemani oleh Kang Dudi yang tahu letak persisnya batu belah tersebut. Di tahun 2008 saya pernah camp di sini, dan dulu belum seperti ini karena dulu belum ada pertambangan. Ini tempat tetap kami dulu, dan sekarang hasil dari kerukan tanah tersebut dari pertambangan ini hampir menyerupai sebuah cekukan air, atau bisa jadi kalau lebih besar lagi bisa jadi danau. Nah, di air sini juga sudah ada ikan-ikan, banyak sekali ikan-ikan kecil yang terlihat di permukaan. Nah, setelah penggalian kita mulai memasuki hutan-hutannya. Jalannya sudah tertutup. Kita ambil dua jalur nih. Ini kita ke sini. Mas, itu ada batu besar tuh, dua katanya kakinya itu. Oh ya, nih batu-batunya ini seperti ini. Mantap trek nak. Iya, betul. Sebut ini batu belah. Batu belah. Yang disebut dengan batu belah ya. Batu belah ini. Airnya ini di sini. Iya.
Masih bisa lah, sini bisa nih. Dua jalan. Ada jalan air ya. Ini tingginya 180 cm-an ya. 80 cm-an ya. Ini bekas yang jarah ya ke batu belah ini. Ini juga banyak botol aqua, kayak yang ngambil air ya. Karena terus di sini airnya tidak akan habis. Nah, batu belahnya. Nah, ini luas juga di sini nih, bisa buat camp. Enak. Gar. Gua harus coba nih camp di sini. Yang bawa tuh batu-batu juga ya. Banyak batu juga di situ. Saya nak kiruhnya. Oh, ini air nggak ini? Tahun-tahun udah bersihin. Dibersihin dulu nih sama Kang Budi nih. Dia yang tahu letak batu belah, batu peti dan yang lainnya. Banyak sampah-sampah daun-daunan. Karena gak ada ini ya, atap jadi tuh pohon-pohon. Jadi gak ada yang urus lah. Ini di sini banyak yang jarah juga ya? Kalau katanya sih suka ada, suka ada yang jarah. Nyoba telen sekali. Telen sekali lah ya. Ada 20 kali mau depan. Serangan, terus jeung nu gede. Dua kali jeung mana teu kapang. Beda di jalurna, beda di jalurna. Poho. Ya ka taman katutup. Heeh, tambang geus beda anak di dieu mah. Lah kan dihandap keneh ya. Heeh. Ningali patokan naon. Kesah rutin keneh. Ini pohon gitu loh. Jalannya jalan ngis pohonnya. Tapi coba deh. Kan pan asal bela kita salut nama. Asal kos tunggal pada dia gitu. Di sini kami mengobrol, bertukar cerita dan pengalaman serta obrolan kehidupan. Mudah-mudahan ke tahun harap namanya. Ini semulayan mah gitu. Semulayan pertama mah. Setelah kami rasa cukup berada di batu belah ini, kami pun memutuskan turun. Setelah tadi ngobrol sambil ngopi, ya, karena bilanya hanya penelusuran saja, tidak kan? Saya pun pulang. Awi-nya ya. Alhamdulillah ketemu batu belahnya. Setelah dari batu belah ini, saya langsung lanjutkan ke Tah jalur kan? Itu tuh. Nah, ini Syekh Mansur. Mun geus kieu nya. Di makam Iut Sama di mana? Hah? Iut Sama. Ah, Iut Sama apa? Kenapa? Ambil api pilihan harga makan.
Atau ya, teh batu deh. Oke, Kang Dudi, ini petilasan ya disebutnya. Ya? Petilasan siapa tuh Kang Dudi? Teh Mona Mansur. Teh Mona Mansur, Banten. Cikaduan. Ini petilasannya di sini ya. Ini dibikin seperti ini oleh penduduk di sini ya. Tandanya di sini ya. Saya akhiri perjalanan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Turuhale, badagna alusna ya di imah.